Alright, so hari ni Abang Bro nak ajar macam mana nak alihkan kepala dia ni ke badan yang ni. Sebab apa in The Rock ni, korang tengok sendiri muka dia padu. Babe, real, serious, lawa. So ni yang version lama, adalah rupa dia tapi yang ni lagi cun. So macam mana nak tukar kepala ni ke sini? Sebab kalau korang tarik macam mana pun, tarik kuat-kuat, kepala pun tak tercabut babe. Tak tercabut. Sebab ni version yang tak boleh tukar kepala dia. So macam mana nak buat? Jom tonton video ni sampai habis. Alright, bahan pertama korang kena ada adalah air panas. So masaklah air dulu. Bila air dah masak tu, korang tuang dalam cawan korang. Air make sure kena mendidih panas macam ni. Oh, nampak tu panasnya lelah. Okay, so air tu tengah panas mendidih kan. Apa yang korang perlu buat adalah korang cenduk je macam ni. Biarkan dalam 20 saat. Alright, so dah 20 saat kita cabut. Nak cabut yang mana dulu? Kita cabut dulu The Rock ini. So korang boleh dengar ni. Nampak? Kan mudah je tu. Dah tercabut satu kepala. Okey, lag dulu. Okey, lesiko. Ui, basah ring aku. Alright, so tengah menitik tu. Kita cabut lagi. Kan senang tu. So, cepat-cepat. Jangan lambat-lambat. Tak nak masuk tak. Tu dia ketuk bunyi dia kan. Macam tulang rusuk patah tu. Okey. Lagi satu. Tu dia. Nampak tak? Macam senang kan? Alright, itu sajalah tips untuk korang yang suka custom mainan ni, tukar-tukar kepala ke tangan ke kan. So kalau video ni bagus, korang jangan lupa like, follow dan share dan repost video ni. Saya Abang Bro. Assalamualaikum. Bye-bye.